ISAACOSMAN TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel ISAACOSMAN TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigit dua air kotak jelly. Baiklah, untuk korang yang tengok channel Kekti Mazlan, minggu lepas tak silap aku dia ada buat macam mana cara-cara nak buat jelly air kotak ni. Dan dekat situ juga aku ada komen, kalau cukup dengan 1k like, aku akan buat mukbang dekat channel aku. Kanan sekali ni adalah use yogurt apple hijau. Ini POKKA banana milk. Ini kameli durian Belanda. Sosop. Ini adalah susu kurma GOODDAY. Ini adalah green tea GOODDAY. Ini justy anggur apa entah. Okay, HERSYE cookies and cream. Dan kiri sekali adalah season orange. Perut aku pun lapar gila, tak sabar nak cuba jelly-jelly ni. Apa rasa dia? So, jom tengok aku makan. Aku nak cuba yus yogurt apple hijau. Macam mana rasa dia? Makan. Sejuk. Jelly atau agar-agar ni kalau sejuk memang sedap. Nak habis. Rasa macam apple hijau dan rasa creamy-creamy. Rasa macam susu. Dan walaupun dia tambah gula sikit nak buat agar-agar ni, tak ada rasa manis sangat. Seterusnya, POKKA susu pisang. Okay. Dekat atas dia macam ada lapisan buih. Kalau korang pernah rasa susu pisang POKKA ni, susu pisang ni yang rasa pelik sikit sebenarnya. Bukan agar-agar ni. Dari segi teksnya agar-agar tu bagi aku memang jadi. Rasa agar-agar ni memang sama rasa macam air kotak ni, cuma dia dalam bentuk agar-agar, bukan dalam bentuk air. Terusnya untuk air durian Belanda ni, dia macam tak berapa jadi sangat. Aku tak pasti kenapa dia jadi lembik. Jadi lembik, nampak? Dan air ni pun tak sedap mana pun. Start. Susu kurma GOODDAY berat kepala dia. Wih, sedap lah.
Sedap. Sedap. Agar-agar susu kurma ni kalau buat kat rumah, korang buat macam dalam talam, orang tak tahu dah goodie dan rasa dia memang sedap. Sedap. Seterusnya, GOODDAY Green Tea. Yang ni idea bagi aku sedap lah juga. So aku tak sabar nak rasa dia punya agar-agar dia. Seriously, dia punya agar-agar dia rasa sebiji, sebiji, seketul, sehelai macam air dia. Sedap. Dan bagi aku lagi enjoyable. Since minggu depan dah raya, aku rasa tak ada sebab korang tak cuba resipi ni. Senang je, beli air kotak, bancuh dengan agar-agar, kemudian sejukkan dan boleh makan. Seronok kan buat kat rumah. Seterusnya, Justy Anggur. Eh, kejap. Justy ni bukan ada aloe vera ke? Tak ada. Ke aloe vera dia dah cair? Dia melekat. Hershey's cookie and cream. Ini susu soya bukan susu. Okay. Memang terasa susu soya dia. Ini tekstur dia macam lebih lembut. Dia macam agak-agak telur dia punya tekstur dia. Kalau korang tengok dia punya warna dia pun macam tu. Still sedap. Last.
Dan akhir sekali adalah season orange. Bismillah. Nope. Untuk air FNN season ni sebenarnya memang tak ada sedap sangat. Rasa macam air gula je. So begitulah juga rasa agar-agar dia. Agak-agak aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Perut penuh dengan agak-agak. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, korang boleh tekan butang subscribe. Dan pastikan juga korang tekan butang lonceng dekat tepi butang subscribe tu, supaya setiap kali aku upload video nanti, korang akan dapat notification video baru aku. Adakah korang gembira nak sambut raya, ataupun korang sedih nak tinggalkan bulan Ramadan? Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.